Selamat hari Senin dan selamat datang di Narasi Pagi. Hari ini, aku Anisha Azni akan membawakan kamu update, kronologi, dan respons dari beberapa kasus kekerasan seksual yang luas diperbincangkan dan meresahkan selama seminggu kebelakang. Dan, reminder dulu ya, apa yang akan kita lihat ini bisa bikin kamu enggak nyaman, terutama jika kamu punya trauma dengan pengalaman-pengalaman sejenis. Selengkapnya, mari kita simak. Pekan kemarin, dua kasus kekerasan seksual membuat publik mengkritik penanganan kasus-kasus semacam ini. Yang pertama adalah dugaan pelecehan oleh dosen Unsri, serta dugaan pemerkosaan dan aborsi yang dilakukan oleh anggota polisi Randi Bagus Harisasongko. Universitas Sriwijaya Palembang justru mencoret mahasiswi berinisial DR dari daftar yudisium Jumat 3 Desember 2021. DR adalah korban pelecehan seksual oleh salah seorang dosen Unsri. Menurut keterangan keluarga mahasiswa Unsri, korban telah memenuhi semua persyaratan dan masuk dalam daftar resmi peserta yudisium. Namun, saat hari H, DR tidak diperbolehkan mengikuti yudisium karena namanya tak terdaftar. Setelah melobi sejumlah pejabat kampus, DR akhirnya bisa mengikuti sesi yudisium pada siang harinya. Di hari yang sama, dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap DR mangkir dari pemeriksaan di Polda Sumsel. Apakah demi nama baik kampus, korban pelecehan seksual justru disingkirkan seperti ini? Sementara itu, di tempat lain, kasus yang juga memilukan terjadi. Polda Jawa Timur menahan Bribda Randi Bagus atas kasus dugaan pemaksaan aborsi. Korbannya adalah Novia Widyasari, mahasiswi Universitas Brawijaya, Malang. Kasus ini mendapat perhatian publik setelah Novia Widyasari ditemukan di makam ayahnya dalam kondisi meninggal karena bunuh diri. Akun Twitter @bellawsz lalu mengungkap bahwa Novia bunuh diri setelah mengalami depresi. Novia disebutnya diperkosa oleh Bribda Randi dengan modus memberi obat tidur. Setelah hamil, Bribda Randi juga disebut memaksa Novia melakukan aborsi. Lalu, bagaimana kasus ini ditangani? Mari kita lanjutkan. Meski telah menahan Bribda Randi, polisi mendapat banyak kritik karena baru memproses kasus ini setelah viral. Dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Bribda Randi pun juga tak masuk dalam daftar sangkaan polisi. Pada malam hari ini, kita bisa mengamankan seseorang yang inisialnya adalah BGAS, yang mana yang bersangkutan profesinya adalah seorang polisi. Lambatnya polisi mengungkap kasus ini menimbulkan reaksi. Korban Novia disebut sudah pernah melaporkan kasusnya ke Propam Polri, namun tidak mendapat respon yang baik dari aparat kepolisian. Seperti dalam beberapa kasus kekerasan seksual sebelumnya, polisi baru bergerak ketika sudah viral. Dalam kasus ini, bahkan korban Novia Widyasari sampai kehilangan nyawanya. Soal pelaku aparat polisi, sejak 2014 setidaknya ada 18 kasus kekerasan seksual yang dilakukan anggota Polri. Itu baru yang terekspos. Yang tak terendus bisa jadi jauh lebih banyak. Tahun 2021 ini saja, sejumlah kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan polisi mencuat dan mendapat sorotan. Kasus ini benar-benar membuat khalayak terhenyak. Gak heran jika Korps Coklat dituntut berbenah. Bisa dimulai dari penyelesaian tuntas kasus-kasus yang melibatkan para anggotanya. Untuk lebih mengetahui bagaimana penanganan institusi penegak hukum terhadap kasus kekerasan seksual, kami mewawancarai Koordinator Penanganan Kasus LBH Apik Jakarta, Uli Pangaribuan. Apa sih Mbak kesulitan dari mengungkap kasus kekerasan seksual dari perspektif korban? Apakah penegak hukum benar-benar kasih atensi sejak awal laporan? Ketika memang APH kita memang nggak punya perspektif, terus kemudian memang cenderung, karena nggak punya perspektif, akhirnya menyalahkan korban gitu. Korban perkosaan ketika melaporkan, itu dicurigain.
beberapa kasus kami dampingin, ketika ada kasus korban perkosaan melapor, dia siap dengan bukti-buktinya, itu dipertanyakan, kok kamu siap banget sih dengan alat buktinya, kok kamu tahu, nah kayak gitu. Padahal kan nggak semua korban punya pengalaman yang sama ya, soal pengetahuan ya. Jadi kadang-kadang posisi korban itu serba salah. Dia berani melapor, salah. Dia kemudian tidak melapor, salah. Kamu kok melapornya sekarang? Harusnya ini kan terkait dengan pembuktian, visum et partum nanti nggak kelihatan bla-bla-bla gitu. Lalu bagaimana dengan kasus kekerasan seksual yang terduga pelakunya adalah aparat penegak hukum, Mbak? Adakah perbedaan penanganannya? Itu juga menjadi hambatan dan tantangan yang sangat luar biasa buat kami ketika memang pelakunya ini adalah APH gitu. Jadi memang tetap kita harus dorong, kita juga walaupun ini APH ya dia harus sama di mata hukum gitu. Biasanya kan korban itu nggak diarahkan langsung membuat SPKT, kalau SPKT membuat laporan. Jadi nggak diarahkan ke situ, tapi kayak dijegal dari depan itu dulu. Nah diarahkan, ya juga diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Siapa tahu bisa diselesaikan. Nah kayak gitu, diarah-arah, diajak ke arah-arah yang lebih kekeluargaan untuk penyelesaian gitu. Kalau misalnya diselesaikan, kasihan nanti pangkatnya ini, nanti dia disanksi apa-apa. Nah itu. Nah bahkan kalau misalnya kita sudah berhasil melaporkan ke kode etiknya, seolah-olah itu menghilangkan tindak pidananya gitu. Kan udah dilapor ke kode etik gitu, jadi seolah-olah tindak pidananya nggak perlu lagi diproses. Dalam kasus kekerasan seksual, suara korban tuh sangat penting ya Mbak ya. Mungkin boleh Mbak kasih gambaran ke kami gitu ya, seberapa penting orang-orang di sekitar korban gitu ya, untuk memberikan dukungan kepada korban. Memang penting orang-orang sekitar korban untuk memberi support, dia nggak butuh nasihat ya, dia tuh hanya butuh dukungan, butuh semangat. Terus orang-orang mendukung apa yang ingin dia lakukan gitu, tidak menyalahkan gitu. Jadi pada saat perempuan korban memang harus dengan kondisi seperti ini, yang dia butuhkan itu adalah pelukan. Sedih sih, saya sedih. Karena hampir semua kasus-kasus kekerasan seksual pasti bisa berdampak seperti ini. Bisa depresi, menyalahkan diri sendiri, bahkan ada yang coba mau melakukan bunuh diri gitu sih. Jadi memang apa yang dialami Novia, itu juga menyakiti semua perempuan yang ada ya. Setuju banget dengan statement ini, yang dibutuhkan korban adalah dukungan dan semangat supaya bisa speak up dan mengungkap kasusnya. We are with you, sister. Kami juga bertanya ke peneliti hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Gita Putri Damayana, bagaimana seharusnya regulasi tentang kekerasan seksual dijalankan? Untuk kasus UNSRI dan kasus-kasus serupa di perguruan tinggi di Indonesia, pertanyaannya Mbak, apakah Permendikbud 30 tahun 2021 berlaku surut atau tidak? Ketika ada mahasiswi yang mengajukan kasus kekerasan seksual, alih-alih diberikan dijamin ruang amannya, tapi yang terjadi justru malah disangkal hak-haknya. Tapi pertanyaannya, jadi kalau misalnya berlaku surut atau tidak, jawabannya tidak gitu secara hukum ya. Lalu mungkin kita bisa pindah ke kasus yang menimpa almarhumah Novia ya Mbak. Kita tahu bahwa pernyataan Divisi Humas Polri itu menimbulkan kritik gitu ya dari masyarakat. Ada banyak sekali kritik tentang itu. Pertanyaannya, apa pendapat Mbak Gita mengenai statement-statement Polri yang dinilai problematik ini? Terlihat beberapa teman-teman jurnalis di media sosial itu seperti merumuskan kalimat yang seharusnya keluar dari pihak Polri gitu. Jadi mereka merevisi kalimat itu seharusnya seperti apa. Dan saya pikir ini adalah sebuah kritik yang sangat keras ya kepada pihak kepolisian, bahwa tidak perlu memperhalus, tidak perlu melakukan pembahasan-pembahasan yang mengemas seolah-olah yang terjadi itu bukanlah suatu kekerasan seksual. Misalnya apa masalahnya kalau misalnya yang disebutkan itu adalah Polri telah menahan dan memproses anggota bernama Randy ya, yang diduga mendesak inisial korban untuk melakukan aborsi banyak sekian kali. Ini semakin menguatkan pesan kita bahwa rape culture
itu sebetulnya memang belum berhasil dibongkar di Indonesia. Dan apakah kasus-kasus yang terungkap akhir-akhir ini menunjukkan betapa pentingnya pengesahan RUU TPKS bagi kita? Tentu kita berharap setiap kebijakan hukum, ya, apalagi RUU TPKS yang memang sudah sangat dinanti oleh publik ini, bisa berdampak positif. Dan proses yang terjadi di, tapi sayangnya proses yang terjadi di DPR sekarang ini seperti terhambat, seperti stagnan, ya. Belum ada prosedur yang cukup menjamin agar korban tidak menjadi korban untuk kesekian kalinya lagi. Jadi ketika misalnya kita mengadukan kasus kekerasan seksual, saya membayangkan bukan tidak mungkin aparat kemudian menanyakan apakah sudah pernah melakukan hubungan seks, apakah biasa mengkonsumsi alkohol untuk korban, ya, misalnya dia mengatakan mendapat kasus kekerasan seksual ketika sedang tidak sadar. Kadang kita berpikir dengan adanya undang-undang itu semua masalah itu terjawab. Adanya hukum semua masalah itu terjawab. Dan sehingga kita berpikir kita ingin mengatur semua permasalahan dalam sebuah undang-undang. Tapi kita sering lupa bahwa di masyarakat kita itu ada yang namanya norma adat, norma agama, norma kesusilaan. Sehingga ada kalanya hal-hal yang sebetulnya cukup diatur oleh norma agama, norma kesusilaan, norma adat, itu biarkan tetap berada di sana, sehingga yang kita atur dalam undang-undang itu adalah hal-hal yang betul-betul fokus dan tidak merembet ke mengatur ke materi-materi lain yang sebetulnya sudah diatur di norma-norma adat, agama, dan kesusilaan. Saya pikir perspektif itu yang seringkali kita lupa ketika hendak menyusun sebuah kebijakan, terutama materinya sensitif, ya, seperti undang-undang seperti kekerasan seksual. Kalau misalnya kita melihat rentetan kasus ini, ya, dari beberapa bulan terakhir, sebaiknya kita jangan menyangkal bahwa rape culture, budaya pemerkosaan itu masih sangat menempel di publik dan di kita semua, bahwa perempuan harus hati-hati, bahwa perempuan harus menjaga diri karena laki-laki itu sering mata gelap, sering dirasuki setan gitu. Justru itulah narasi-narasi seperti itulah yang justru melemahkan lelaki itu sendiri, seolah-olah mereka tidak memiliki ownership, tidak memiliki kepemilikan atas tindakannya. Langkah pertama untuk memberi keadilan pada korban, yuk kita suarakan agar rape culture di masyarakat kita segera hilang. Terima kasih sudah menyimak narasi pagi kali ini. Besok kita akan kembali dengan berita-berita lainnya pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Teruntuk para korban dan pejuang anti kekerasan seksual di luar sana, terima kasih karena telah berjuang sampai detik ini. Terima kasih karena sudah berani berjuang. Sehat-sehat, sampai jumpa.